tanya aja. Yeah. Yeah. Waduh. Satu pohon ini mungkin beratnya sekitar 40 kilo. Ini baru singkong super. Tidak ada lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kali ini kita panen singkong paling super, paling bagus di daerah kita ini. Ini singkongnya berumur 8 bulan. Ini kita panen sekarang sekitar 5 ton. Ini sudah dimulai panennya. Kita lihat singkongnya, waduh, cukup besar-besar dan cukup memuaskan hasilnya. Nah, ini hasil kerja kita selama 8 bulan menanam singkong dengan pemupukan dan perawatan yang bagus. Ini singkong kita berjenis singkong makan. Kalau di sini namanya ubi roti. Jadi kalau kegunaannya kalau di sini itu untuk kerupuk Sanjay Balado. Jadi orang-orang di sini banyak membuat kerupuk Sanjay Balado. Nah, inilah jenis singkong yang dipakai untuk membuat kerupuk Sanjay Balado. Ini sangat super, sangat istimewa panen kita kali ini. Tidak ada lawan di daerah kita ini. Ini kita lihat semuanya besar-besar, tidak ada yang kecil. Ini satu batang singkong ini atau satu rumpunnya mungkin sekitar 50 kilo kita panen sekarang. Nah, ini pengerjaan sedang dikerjakan oleh para toke-toke kita. Isinya cukup rapat. Nah, ini dengan hasil perawatan singkong kita dan jenis singkong yang kita tanam itu, yaitu jenisnya jenis unggul. Kalau di daerah tetangga ini namanya singkong manis, singkong yang bisa langsung dimakan. Nah, bukan singkong yang ada racunnya. Wah, cukup bagus. Ini bos, panen berapa sekarang bos? 5 ton. 5 ton. Untuk hari ini aja 5 ton permintaan dari pabrik kerupuk. Aduh. Ini super babon ya, Mas? Super babon. Ah, ini toke dari Jawa. Husen Suartono. Ah, ya. Ah, ini. Gimana kabar ya, Pak? Ini singkongnya super bagus ya, Mas ya? Sangat super bagus ya. Nah, ini belum ada lagi yang bisa mengalahkan panen singkong kita kali ini. Ya. Kalau di daerah sini. Nah, ini baru kita mulai pengerjaannya. Mungkin 1 hari ini kita tembus 5 ton untuk permintaan dari pabriknya nanti. Nanti kita lihat cara proses pembongkaran dan penyortiran singkong kita. Singkong kita super.
Nah, ini nanti mungkin tembus 100 ton 1 hektar ini. Ini lebih kurang 1 hektar kebun singkong kita. Kalau dirata-ratakan satu pokok batang singkong itu sekitar 20 kilo. Tapi ini ada yang 50 kilo, ada yang 40 kilo. Nanti kita ratakan saja sekitar 20 kilo. Jadi dalam 1 hektar itu tembus 100 kilo, 100 ton. Mudah-mudahan. Amin. Nah, ini jarak singkong kita buat 2 meter antara satu gedengan, dan jarak antara singkong dengan singkongnya sekitar 1 meter. Nah, jadi di tengah-tengah ini, di tengah-tengah singkong dan singkong ini, kita tanami jagung. Nah, ini jagungnya sudah panen. Nah, jadi kita bisa juga panen jagung di dalam kebun singkong kita ini. Jadi tidak ada kata rugi atau kata terbuang, walaupun jaraknya agak renggang, tapi kita tanami dengan jagung. Ini kalau ada yang mau ngambil daunnya untuk pakan ternak atau untuk pakan kambing, nah ini sangat bagus, cukup hijau daunnya. Dan bagi siapa yang mau bibitnya, di sini juga disediakan bibitnya. Ini jenis singkong hibrida, singkong makan. Jadi bibit di sini, kalau yang di daerah sini, siapa yang mau itu diambil aja. Tapi kalau ke luar daerah, itu ada ongkos kirimnya. Nah, bagi siapa yang mau bibit, silakan saja ditulis di komen. Nah, kita bisa sediakan. Nah, ini bisa kita lihat panjang dari singkong kita, mungkin ada sekitar 1 meter lebih. Nah, ini dia motong singkongnya, panjangnya mungkin lebih 1 meter. Nah, buahnya juga besar-besar. Alhamdulillah, hasil dari singkong kita melimpah untuk kali ini. Mudah-mudahan tembus 100 ton dalam 1 hektar ini.
kita menanam singkong ini 1 hektar sekitar 5.000 batang singkong. Jadi kalau kita kalikan saja 20 kilo, nah itu tembus 1 ton, 100 ton per hektarnya. Dengan jarak 2 meter kali 1 meter. Sahabat tani, untuk kali ini kita cukupkan pembahasan kita tentang singkong. Jangan ditinggalkan channel ini karena di sini banyak menerangkan pelajaran-pelajaran tentang tanaman singkong. Sahabat tani, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.